Halo guys, seperti biasa jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit motor adventure gitu ya. Jadi semi adventure. Dia mereknya adalah BMW GS. Cuman ini tipenya GSG 310. Jadi 310cc. Nah, jadi di BMW ini seperti kebanyakan motor adventure ya, masih pakai lampu depannya tipe bohlam. Nah, jadi karena ini masih tipe bohlam dan otomatis dia lampu utamanya jadi kurang terang. Nah, kita mau pasangin proyektor untuk lampu depannya. Kira-kira pakai spek seperti apa dan konsepnya akan jadi seperti apa, pokoknya kalian bisa ikutin terus video kita sampai selesai. Karena memang kalau dilihat dari sekilas sih bentuk reflektornya lumayan besar, jadi harusnya kita mau pakai spek yang proyektor di atas 2,5 in juga masih bisa. Tapi nanti kita coba lihat dulu dalamnya, kita coba bongkar dulu, habis itu kita fitting sedikit, baru nanti kita lihat akan jadi hasilnya seperti apa. Oke? Nah, jadi ini adalah bentuk reflektor standar dari BMW GS 310. Sebenarnya bentuk reflektornya lumayan simple dan setelannya di sini. Jadi kalau kita butuh turunin atau naikin, dia tinggal kita kendorin sedikit, dia bisa disetel naik turun. Gitu ya. Jadi ini kalau bodinya kepasang pun dia posisinya ada di luar, jadi enak banget gitu ya. Nah, ini ternyata nggak terlalu gede juga. Nanti kita mau coba pasin, kita coba kira-kira yang masuk pakai ukuran proyektor berapa. Oke, pokoknya saksikan terus. Nanti kita fitting dulu sebentar, nanti kita kasih tahu untuk spek proyektornya. Mantap. Nah, ini reflektornya. Buat yang belum pernah lihat, kita mau kasih lihat ini ya. Ternyata mereknya kurang lebih sama aja sama Kawasaki ya, biasanya Rinder mereknya. Ini apa ya, reflektor
kecil yang terberat nih mungkin ya. Ini lumayan berat banget. Dan dia punya mika. Ini mikanya tebal banget. Ya. Jadi udah pasti kuat gitu ya. Oke, kita buka dulu, habis itu kita fitting kira-kira masuknya proyektor seperti apa. Nah, ini udah terbuka ternyata bukan mika ya, tapi kaca. Dan ini tebal banget, kuat banget. Nah, ini kalau masih pakai bohlam seperti biasa, ini reflektor mahal sekalipun ada bekas kebakarnya ya. Jadi ini bohlamnya yang dipakai Osram. Osramnya juga dari Jerman tuh ya. Padahal pabrik Osram di sini juga ada. Oke. Ini dia terbakar, makanya sekarang kita mau pakai proyektor, dan spek proyektornya adalah billet LED. Gitu ya. Jadi lebih hemat energi dan jauh lebih terang. Oke. Nah, ini setelah kita fitting ternyata masuknya pakai 2,5 inch, kita mau pakai Vahid Blue Lens E3. Gitu ya. Kalau yang 3 inch ini 3 inch lebih gede. Dia tadi kita cobain enggak masuk. Nah, ini yang itu 2,5 inch, yang ini 3 inch. Yang 3 inch kita tes jauh banget ya. Jadi kita putuskan untuk pakai yang 2,5 inch. Gitu ya. Jadi kita pakein billet sniper E3 ya. Jadi dia udah blue lens, dan ini hasil outputnya sering banget kita tes, outputnya mantap banget, terang banget, jadi cocok buat motor yang suka jalan jauh gitu ya. Oke, sekarang kita proses dulu, kita langsung kasih lihat hasil terpasangnya seperti apa. Oke, mantap. Nah, oke, ini kita udah selesai perakitan ya. Jadi reflektornya kita rakit dulu, baru habis itu kita pasang. Dan kita juga udah rapin kabel-kabel. Tadinya banyak banget kabel di sini ya. Ini jadi kita bikin minimalis. Fog lamp juga kita ganti dengan yang lebih terang. Kalau yang kemarin kan dia menangnya Vahid MT24 itu karena dia tidak silau ya. Tapi karena ini lampu utamanya kita udah upgrade, jadi jauh lebih terang. Jadi kalau di dalam kota bisa pakai ini aja, udah cukup. Dan kalau misalnya lagi touring atau perjalanan jauh yang kondisi jalannya sepi, baru bisa dipakai fog lampnya. Oke, sama kondisi berkabut ini cocok banget karena bisa dicopot juga. Nanti kita kasih juga lihat hasil test ride-nya juga, kira-kira akan jadi seperti apa. Oke, ini kita pasang dulu, kita rakit dulu reflektornya. Habis itu kita lihat penampakannya setelah jadi nanti. Mantap. Nah, ini udah kepasang semua. Motor juga lagi kita panasin. Kurang lebih untuk tampilan terpasang seperti ini. Kita pakein slot BMW di BMW GS G310 ini. Jadi pasang slot BMW di BMW beneran ya. Nah, kurang lebih kalau tampilan dari depan, kondisi lampu senja seperti ini. Dia putihnya dan ada devil merah, itu angel A putih, dan ada devil A warna merah gitu ya. Jadi disesuaikan dengan warna motornya, estetikanya juga kita bikin supaya pas gitu ya, estetikanya masuk dengan motornya. Nah, di bawah ini kita juga sudah pasang fog lamp 4 titik Cree. Nanti kita kasih link pembeliannya juga kalau kalian yang minat buat kirim-kirim keluar kota gitu ya. Untuk reflektor kurang lebih seperti ini. Ini buat kalian yang pakai billet biasa, ini ya apa, kalau buat lampu jauh dia agak kurang lebar gitu ya. Dan ini kita sedikit modifikasi model cut off ya. Jadi kalau kita lagi riding, kita pas lagi nembak, untuk marka jalan itu lebih terlihat kalau pakai solenoid yang model custom seperti ini. Jadi outputnya lebih tinggi daripada biasanya gitu ya. Nanti kita lihat hasil tesnya di jalan waktu malam. Ini di bawah juga kita pasangin fog lamp biar hasil outputnya juga makin cetar lagi ya. Tapi fog lamp ini penggunaannya buat kalian yang udah pasang fog lamp ya. Jadi fog lamp ini hanya untuk kondisi jalan off road atau benar-benar sepi gitu ya.
itu oke kita pakai offroad karena memang kadang kita butuh lampu tambahan, memang itu tidak bisa dipungkiri lagi, apalagi yang suka touring atau perjalanan jarak jauh malam hari. Nah, ini untuk cahayanya kurang lebih itu sampai ke dalam ya, siang-siang ini terang. Tapi posisi lampu utamanya ini tinggi, jadi enak banget nyorotnya bisa sampai jauh. Nanti kita tes, untuk hasil test ride-nya bisa langsung kalian cek pokoknya di video ini juga, oke? Nah, ini hasil outputnya kurang lebih. Ini kalau kalian lihat ya, ini cut off-nya kalau kita pakai lampu jauh tuh bisa sampai jauh sekali. Tapi dia ada plus minusnya. Jadi hasil outputnya agak lebih buyar gitu ya. Jadi fokusnya nggak lagi di tengah sini, tapi sampai ke ujung jalan tuh kalian bisa lihat ya. Nah, kalau ini adalah fog lamp-nya. Fog lamp yang 4 titik tadi yang kita pasang, ini benar-benar outputnya nebelin banget ya, bikin lebih tebal hasil output dari proyektornya gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk dalam kota untuk pakai harian ini lampu utamanya udah oke, tapi kalau pakai offroad udah mantap ya. Asal jangan dipakai di dalam kota karena memang ini silau banget pastinya. Tapi ini motor adventure ya, jadi pemakaiannya juga di jalan-jalan yang semi-semi offroad begitu. Nah, ini kita tes untuk test ride-nya kurang lebih seperti ini. Oke guys, kira-kira seperti itu aja. Buat kalian yang minat, kalian bisa langsung cek informasi toko kita di deskripsi. Buat tanya-tanya harga juga langsung di situ. Menyesuaikan spesifikasi dan konsep dan jenis kendaraannya juga ya. Jadi harga itu menyesuaikan dari konsep, spesifikasi, dan tipe kendaraannya. Kalian bisa langsung cek aja. Kalau yang kita udah ada konsepnya, kalian kirim gambarnya, kirim gambar konsep untuk sepeda motor kalian misalnya. Kalian punya motor ya Vario, X-Max, MT25 atau yang lainnya, kita udah ada. Kalian bisa langsung screenshot, kirimkan kita via WhatsApp.
Kalau misalnya belum ada, kalian bisa cari konsepnya di Google dengan spesifikasi yang jelas gitu ya. Jadi spesifikasinya kalian juga harus kirimkan ke kita, nanti kita buatkan. Atau kalian mau konsepnya seperti ini tapi spesifikasinya kita yang buat gitu ya, bisa juga. Oke, kira-kira seperti itu aja hasil tes kita kali ini. Buat kalian yang minat, kalian bisa langsung seperti tadi cek harga di deskripsi, ada video, ada informasi toko kita, kalian bisa langsung cek di situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, di share di grup komunitas kalian. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like gitu ya. Oke, see you, bye-bye.